me, storytelling is a way of making sense of the world. Stories impact on us in such an emotional way. They affect our brains, they affect the chemicals in our brains. So by using story, you fully engage people's senses and you give them a vision that they can buy into and that they feel the worth of. Semua yang sudah ada selama ratusan tahun itu juga harus dibuat kontekstual setiap saat, bukan hanya penting bagi zaman itu, tapi juga bagi zaman sekarang. Karena banyak di balik sejarah maupun cerita-cerita tersebut, banyak sekali kebijakan-kebijakan ya, pengetahuan-pengetahuan tentang masa lalu, tentang alam, tentang ekosistem, tentang kosmologi yang sebetulnya sangat-sangat relevan bagi pendengar sekarang. Nah, saya kira kita punya banyak bahan karena daerah-daerah di Indonesia Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan juga Maluku hidup dengan tradisi bertutur yang sangat kaya. Ketika kita melihat kembali ke desa misalnya, semua proses pertanian kita itu orang melakukan kegiatan pertaniannya dengan bernyanyi, dengan menyampaikan cerita-cerita yang meskipun hanya bersifat fragmen, tapi tetap dengan semangat penceritaan atau menceritakan sesuatu. Kita memulainya dengan bahasa ilustrasi. Jadi gambar menurut saya itu mampu menyampaikan banyak hal. Melalui sebuah gambar kita bisa membaca banyak hal dari situ dibandingkan dengan cerita. Tapi bukan berarti cerita yang tidak penting. Saya hanya menganggap bahwa sebuah cerita akan menjadi lebih kuat, kita bisa mencerna sebuah cerita ketika disertai dengan ilustrasi.